lupa ini syakat ini. Pada video kali ini adalah tutorial cara membuka bodi untuk motor Vario 110. Ini adalah Vario Techno 110 karbu yang terakhir. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu cara membuka bodinya, bisa tonton video ini. Memang untuk Vario ini kita tidak bisa membuka bodinya sebelah-sebelah, jadi seluruh skrup yang mengikat bodinya harus dibuka semua, yang nantinya bakalan kita buka sama-sama atau bareng-bareng antara bodi yang kiri dengan bodi yang kanan. Karena memang kalau untuk membuka sebelah atau satu sisi memang susah dan boleh dibilang tidak bisa. Karena untuk bagian belakang, bagian yang menempel di lampu belakang, dia diikat dengan skrup dari bagian dalam. Jadi untuk membukanya harus dilepas dulu bodi kanan kirinya bersamaan. Intinya adalah seluruh cover bodi yang menutupin sasis bagian belakang, skrupnya harus dibuka semua. Nantinya bodi sebelah kiri dan sebelah kanan bakalan terlepas bersamaan dengan lampu bagian belakang. Subscribe.
Apa aja ngadal? Ini kemana sih itu? Tingginya janjimu padaku. Ini pecah nih. Di sini terbawa itu kan. Hmm. 125. Iya, 125. 110. Kok bisa copot gitu? Oh, yang itu dapat itu ya. Tekno, Tekno. Dan ini ada bawa dua belakang. Mana ya? Jangan lupa ini syafat ini. Sip. Ini banyak pecah, satu, dua. Sudah mengundang.